dari giat reses penyerapan aspirasi masyarakat di Dapil 2. Itu melibatkan masyarakat yang berdomisili di wilayah Kebun Sirih, Pasar Sentral, Irigasi, Pasar Damai, Pendidikan, Ninauga, dan juga Timika Indah. Di giat itu banyak masyarakat yang menyampaikan permasalahan-permasalahan seperti infrastruktur, di mana jalan banyak yang belum di-upgrade, belum dicor, yang sudah dicor segera diaspal, drainase, normalisasi kali, got, dan juga penerangan di gang-gang. Untuk pendidikan, di masa sekarang ini masih COVID, murid-murid harus belajar secara online, melihat tingkat perekonomian masyarakat yang berada di bawah rata-rata, banyak yang keberatan untuk pembelian kuota internet yang sangat berat. Tiap harinya mereka harus beli kuota internet. Itu butuh perhatian dari Dinas Pendidikan, dan juga untuk keamanan masih banyaknya begal dan peredaran miras yang di tengah masyarakat sangat mengganggu Kantipmas. Dan dari pemuda generasi penerus Timika, seperti Labeti, lahir besar di Timika, banyak yang nganggur dan susah untuk mencari kerja. Saya berharap bisa difasilitasi Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan pembinaan peningkatan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja, BLK.